Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh pelayar dan pengikut setia media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa khabar anda pada malam ini 10 Februari 2021? Hari ini cukup berbana kerana buat pertama kali ya saya bersiaran pada waktu malam. Sebelum ini rakan setugas saya Encik Gani Abu bersiaran dan semalam kita bersiaran langsung bersama-sama dengan Mak Dan dan Tuan Haji Chuari Selamat. Cukup menarik topik yang diperbincangkan semalam, kaki jalan bertemu kaki pantun. Cukup menarik pandangan Mak Dan, bagaimana beliau tertarik setelah beberapa buah negara dijelajahinya, akhirnya hatinya terpaut kepada terhadap Malaysia kerana budi. Tentang budi bahasa dan juga nilai-nilai murni yang ada dalam diri rakyat Malaysia itu. Cerita yang cukup menarik. Baiklah, anda bersama-sama saya, penyampai anda Rafiq Rahman pada malam ini. Seperti biasa, sebelum kita memulakan rancangan kita pada malam ini, Sembang Orang Muda yang kita akan membicarakan topik perkahwinan pada usia muda. Siapa tetamu kita pada malam ini, semua sudah tahu orang mereka cukup terkenal sekarang ini, dikenali, disukai dan memang terbaiklah orang kata. Baiklah, sebelum kita mulakan topik kita pada malam ini, kita menjemput Durian Kimchi. Kita seperti biasa kita akan intai-intai dulu laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada hari ini ada dimuat naik tentang pantun peribahasa bagai harimau beranak muda yang bermaksud orang perempuan yang terlalu bengis. Contoh ayat, Cik Salma yang bagai harimau beranak muda itu membuatkan cucunya, Mika amat takut kepadanya. Adakah Mariam bagai harimau beranak muda terhadap Rizal? Sama-sama kita nantikan topik perbincangan kita pada hari ini yang berkaitan tentang perkahwinan pada usia muda. Bella, tanpa melengkar masa lagi, saya akan mengundang dua figura yang cukup bermakna yang dikenali, disukai oleh kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Tapi sebelum saya jemput mereka, saya bacakan sikit latar belakang mereka lah. Nama Mariam atau Yonari, nama Islamnya Mariam, berusia 28 tahun. Jika salah nanti betulkanlah saya ya, Encik Rizal. Lahir pada 19 Februari 1992, tahun ini bukan umur yang ke-28 tahun. Merupakan seorang ahli fisioterapi dan juga selebriti di media sosial, ahli fisioterapi. Dan berkelulusan diploma terapi fizikal di Universiti Cheongnam di Korea Selatan. Dan Rizal, seperti yang kita semua sedia maklum, Nick Muhammad Rizal Nick Ibrahim. Beliau merupakan berasal dari Kota Baru, Kelantan dan merupakan pelajar jurusan diploma di Aswara pada permulaannya dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Korea Selatan dalam bidang kewartawanan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Durian Kimchi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Rafiq. Ya, apa khabar Riza dan Mariam? Khabar baik. Alhamdulillah. Seronok saya. Ya. Terima kasih. Seronok saya melihat keakrapan Rizal dan Mariam pada permulaannya. Belum apa-apa dah pegang tangan, dah peluk erat je. Alami je lepas ni. Saya ada satu video nanti saya akan tunjukkan kepada Rizal dan Mariam. Mungkin lepas tu kita akan boleh komen sedikit lah. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita, topik kita pada malam ini tentang perkahwinan pada usia muda, mungkin kita boleh saksikan dulu montaj yang disediakan oleh bahagian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. First. Are you accepting him as your husband? Yes, I am. Are you accepting him as my husband?
inilah dia permulaan di mana mereka memulakan perkahwinan pada 15 Ogos 2019 dan ini merupakan cinta pertama Rizal terhadap Mariam. Ini merupakan saat-saat yang cukup menarik, saat-saat yang dinantikan oleh Rizal dan Mariam di mana mereka disatukan dan alhamdulillah berkekalan dan menjadi ikutan dan pujaan di rakyat Malaysia di sekarang ini. Jadi kita sama-sama terus mendoakan. Ini salah satu momen yang cukup menarik di mana ada penyokong, ada peminat tiba-tiba datang Rizal lah. Itu dia rombongan kunjungan ke Korea, which is pada masa tu bukanlah jemputan tetapi tidak disangka selepas tamat pernikahan tu diorang ni tiba-tiba ada di masjid sebab masa kami bernikah tu waktu hujan, so kita tak akan expect, kita tak jangka tetamu-tetamu yang hadir lah. Tapi bila kita keluar daripada bilik imam tu, kita terkejut. Diorang pun menyambut lah, mengucapkan tahniah kepada pernikahan kami. So dia pun ambil gambar pun semua. Itu yang antara momen yang terbaik yang antara dalam pernikahan kami. Kami tak pernah jemput orang pun, tiba-tiba Allah hadirkan tetamu dalam hidup. Bukan pelangi itu sahaja, ada pelangi. Selepas hujan turun ada pelangi as a rainbow muncul. Betul. Tiga miracle ada kita, nikah kita ada tiga miracle tu keajaiban. Oh, keajaiban ya. Okay. Miracle dia. So satu star rainy and rainbow. Yeah. Dua imam buat our nikah. And tiga Clantanis, a lot of Clantanis datang Korea di sini. Yang tu rombongan tu ke, ada rombongan Kelantan yang bercampur lah, tapi rombongan Kelantan yang datang ke masjid tu untuk melihat lah suasana masjid tu, solat apa semua. Tak jangka lah orang dari kampung juga yang meraihkan pernikahan kami waktu tu. Okay Rizal, sebelum kita berbicara lanjut tentang alam perkahwinan ini, mungkin pelayar ingin tahu Rizal dari Malaysia kemudian berhijrah ke Korea menyambung pelajaran. Mungkin ada penceritaan di situ yang sebelum ini yang belum dikongsikan lagi, tapi Rizal nak kongsikan bersama-sama dengan peminat dan pelayar media sosial dan masyarakat Saka sebelum bertemu dengan Mariam di Korea. Okay, pada 2015 Rizal habis belajar di Akademi Seni Warisan dan Kebangsaan di Aswara, Kuala Lumpur. Lepas tu Rizal sambung, tak sambung lagi, Rizal terus mulakan kerjaya pertama sebagai wartawan. Ya. Salah satu sebuah stesen di CCTV di KL. Tetapi Rizal dihantar, Rizal memang minta di kawasan di Kelantan. Dan bekerja di selama 2 tahun. Berkhidmat 2 tahun di sana, baru Rizal travel di Korea. Ke Korea masa tu 2017. Awal 2017 tu Rizal travel dengan kawan. Bukan untuk sama belajar pun, memang untuk melihat dunia luar, untuk ambil masa sebab bekerja je kan. And then bila dah sampai sana, kita rehat, kenal budaya sana, kenal orang sana, dan cuba makanan, melihat dunia asing lah kan. Bagi Rizal, Korea ni adalah bukan salah satu negara sahaja, dunia di sendiri. So bila dah dekat sana, kawan pun dah balik, visa pun dah habis kan, visa turis dah habis, kawan balik. Tapi Rizal teruskan duduk kat sana dan fikir macam mana saya nak duduk lebih lama lagi kat sini, tetapi memerlukan visa yang lebih panjang, which is visa turis kalau nak duduk lama kena balik dulu, datang balik, ataupun you travel ke negara lain datang balik. Saya pun buat benda yang sama sampai pergi Japan. Di Japan sekejap dan balik dapat lagi 3 bulan. Lepas tu tak cukup lagi kan, dan tak cukup lagi, barulah fikir untuk ambil yang sudah visa. Masa tu lah teruskan kehidupan sebagai pelajar dan mengenali bukan saja orang Korea, orang luar daripada Korea pun. Sebenarnya ramai lagi orang di dunia sana yang minat Korea ni, yang minat budaya, minat bahasa, makanan, lebih dari orang kita. So
lepas lepas pada dalam masa perbelanjaran tu Rizal kenal Mariam ni. Masa tu dia memiliki sebuah kedai di subway station. Mana kata dia owner lah dalam subway station tu, kereta stesen kereta api kan. Macam okay, so dia macam ada kiosk jual walnut cake kecil tu lah, macam kuih kecil tu. Masa tu Izzah kenal dia, Izzah saja yang nampak dia, Mariam dia tak nampak Izzah sebab dia antara salah satu Korean dekat sana. Tetapi penempatan tu, tempat tu adalah khas untuk foreigner, khas untuk pekerja-pekerja asing ataupun resident, foreign resident yang duduk dari pelbagai negara, Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, semua duduk kat sana, di mana bukan di kawasan Seoul lah. Dan daripada itu Rizal kenal dia, tetapi Rizal tak pernah bercakap. Selepas tahun itulah baru saya saya cuba bertegur dengan dia, tetapi sebenarnya dalam masa setahun tu Mariam dah hilang dah dalam tempat tu. Kedai pun dah tak ada dah. Oh, dia pergi ke mana? Dia habis kontrak dengan Korea Subway. Ditutup kedai tu dan dia bercuti di Malaysia, Kota Kinabalu. How was the trip? How was your vacation in Kota Kinabalu before? Yeah. Kota Kinabalu? That time. Saya makan durian first time. Itulah kali pertama dia makan durian. Dan macam tu? Kulin actually. Sebelum kulin dah dijai, saya dah kulin dengan durian. Durian dulu je. Buah di negara di sana. Jadi macam mana perasaan pertama menikmati durian untuk kali pertama di Kota Kinabalu, Sabah tu? How do you feel the first? First time? First eating durian, how do you feel? Durian? Sebab in Korea, so hard to find someone, people can eat durian. So ramai orang cakap, oh durian, smell macam tai. itulah. So saya takut sebenarnya tapi saya suka cuba new food, baru food makanan. So saya I just try and then saya Americans makan durian, so makan sudah. So saya okay. Saya nak cuba. So saya beli dan cuba. Memang sudah. So I makan very fast and nampak banyak sedap, sangat sedap. So around me, another foreigner, they orang beli lah banyak durian because of me. I makan very sedap. Betul-betul menghayati durian tu. Ada rasa bila makan durian ni, orang kata dah makan durian banyak-banyak, kok mesti panas dah badan kan. Apa tindakan Mariam? Do you feel any like eating durian? No feel. Tak ada rasa. Ini betul-betul dikatakan hantu durian ni sebab tak rasa apa-apa. Itulah, dia minat durian lah. Lepas tu, within how many months, how long have you been traveled in Kota Kinabalu? Tengah 2000, that time? No, just 4-5 days. Seminggu lah, lebih kurang seminggu dia dekat Kota Kinabalu tu. Seminggu. Seminggu ya. Tapi you have taken all day off day out of business for 2 months, right? And then you move to another location. Betul. Lepas tu dia ambil 2 bulan cuti lah. Dia pergi 2 bulan cuti, dia pergi ke Kota Kinabalu, dia datang balik ke Korea, dia buka kedai yang sama tetapi di lokasi berbeza. Tetapi masih lagi di station yang sama lah. Saat situ lah Izzah jumpa dia balik. Dan tu Izzah tak lepaskan peluang nak bercakap dengan dia sebab kebanyakan kawan-kawan yang duduk dekat sana semua dah pindah rendah dah. Dah keluar, dah travel balik ataupun dah sama study kat negara lain. Dia nak balik dah pulang ke Malaysia. So Rizal masih lagi menetap di sana sebab tak tahu kenapa perasaan ni, hati ni tak nak keluar dari tempat tu. Bukan sebab Mariam pun tak terfikir pun nak bercakap dengan dia apa semua. Tapi bila jumpa dia tu,
balik, masa jumpa dia balik selepas hilang tu, barulah terfikir mungkin ini sebab dia kot. Yang hati tak nak pindah ni kan. And then kita mulakan perbualan. Masa tu madam dia tak tahu apa cakap bahasa Inggeris apa semua. Kita pun cuba tawarkan untuk jadi guru bahasa Inggeris dengan dia. Saya pun cuma, dia pun masa tu Rizal pun tak fasih lagi bahasa Korea. Dia pun kita language exchange lah masa tu. And then lepas tu kita berkawan sebagai macam guru dan pelajar lah kan. And then lepas tu kita mulakan sebagai guru dan pelajar dan best friends. And then apa, sebenarnya Mariam yang dulu yang apa, yang mulakan langkah-langkah untuk mendekati Rizal lebih hebat. Tetapi waktu tu Rizal dah ada perasaan. Tapi Rizal simpan, dia pendamlah sebab kita kadang-kadang bukan takut, sebab kita fikir status kita sebagai yang foreigner, kawannya dulu, tak nak macam ada perasaan lebih. So pendam dulu, tapi Mariam dia tahu kot benda tu, dia tahu. Dan dia cuba datang ke Rizal untuk menjadi lebih dari seorang kawan. Mungkin waktu tu pun dia pun tengah serabut fikir, tak tahu sama ada kawan ataupun nak jadikan kekasih kan. Mungkin bukan teman je lah kan, untuk lebih memahami perasaan dia. Tapi dalam masa yang sama tu Rizal beritahu lah, masa awal perkenalan tu, saya adalah Islam. Bila kita memperkenalkan Islam di dunia luar, di dunia yang bukan mana negara Islam, lebih dekat di Korea yang ada pandangan persepsi negatif terhadap Islam, kita kena fikir dua kali jugalah untuk mendirikan rumah tangga. Jauh sekali lah kan, untuk berkawan pun diorang pun masih ada limit berkawan dengan kita. Bila kita dengan Islam, dia akan fikir sebab dia tak tahu Islam tu apa. Yang dia tahu Islam adalah ISIS, Islam itu adalah pakai hijab, tak pakai apa, kena, tak boleh makan pork, tak boleh minum alkohol. So yang dia tahu sangat basic, yang sebenarnya ada di orang Islam dekat di Malaysia. Contohnya ada je yang ramai yang tidak bertudung, ada je ramai yang tidak menepat, yang tidak mengikuti syariat-syariat Islam sebenarnya. Tapi mereka sendiri orang Islam. So tidak semestinya kalau you masuk Islam terus you pakai tudung, terus you pakai hijab, terus you tak boleh, you tak boleh ni kan. That's not the way kita perkenalkan Islam. Cuma yang dia faham Islam adalah, okay, Islam kalau cakap pasal Nabi bunuh, kita kena bunuh orang tu, kita baik bunuh. So benda-benda yang apa orang kata tu macam anasir-anasir luar yang menyebarkan syiar Islam yang salah tu, kita kena betulkan. Kita betulkan dulu. Islam tu bukan macam tu. Walaupun orang Islam ada di Arab atau di Syiah yang buat benda-benda macam tu, dia tidak mewakili agama. Dia tidak mewakili agama. So Rizal terangkan kat dia yang sebagai Islam, macam you nampak I'm a Muslim, which is saya orang Islam yang memegang apa, yang memegang agama Islam sebagai saya punya jalan hidup. Tetapi saya bukanlah seorang Muslim yang sempurna, which is kata saya tu rambut panjang dengan rambut pun berkala-kala kan. Waktu lagi, so you boleh nampak I sendiri pun bukanlah sebagai contoh yang sempurna untuk menjadi ustaz sebagai contohnya. Tapi kita ada di mana satu tahap yang kita boleh berubah. Waktu-waktu muda ni lah kita akan explore kan, apa ini? Kita akan cuba rasai okay, macam ni. So untuk kita terapkan dia, Islam ni betul adalah agama yang betul. Bukan kita dah cakap Islam adalah agama yang betul, Kristian salah. Kita tak boleh beritahu macam tu, sebab untuk kita hidup dia dulu, buang perasaan negatif terhadap Islam, baru kita takut slow-slow. Okay, macam kita cakap kat Malaysia pun ada orang Islam yang minum. Orang Islam yang pergi club. So bukanlah kata macam you Islam ni semua je ikut macam tu. Ada je yang, tapi dia orang individu lah. Dia berusaha dengan Tuhan. Masing-masing punya pembawakan lah. Kalau macam orang bom tu Islam, so dia fikir macam tu. Ada bom je Islam kan, Muslim. So yang ada je orang Kristian, ada je orang yang tak ada agama yang buat-buat kerja macam tu, tetap yang rompak, yang buat macam apa, teroris tu kan. Tetapi dia tidak digelarkan, dikategorikan sebagai teroris bila dia tidak Islam. So yang kita nak buang persepsi dia masa tu dulu, biar dia fikir ada dia Kristian, dia buat jahat. Tapi kita tak boleh salahkan agama Kristian tu sendiri. Dia yang
dia yang buat jahat. Yeah. Kita boleh, okay, Kristian tu bunuh orang dalam masjid, kita benci semua orang Kristian. Yeah. Kan? Bukan macam tu. So orang Islam tu bunuh orang Kristian dalam church, dalam gereja. Mm-hmm. So maknanya bukanlah orang Islam, bukanlah Islam tu dipersalahkan, sebab kalau kita kesalah fikir tu, itu adalah satu formula yang akan membuatkan kita lead to another perception. Yeah. Yang bila dia faham, oh macam tu. Ya. Yeah. Maknanya pada permulaannya Rizal cuba membuang persepsi negatif yang mungkin berada di fikiran ruang lingkup pemikiran Mariam, kemudian dari perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama sebagai untuk menguatkan diri dia, untuk mengenal yang yang untuk mengenal Islam yang sebenarnya. Betul. Mariam. Betul. Soalan kepada Mariam. Mariam, mungkin sebelum Rizal, mungkin Mariam pernah mengenali beberapa orang lelaki lain. Tapi mengapa memilih Rizal sebagai teman hidup? Ni cuba ni, ya nak abang. Abang malu. Haru nama jadi mana so? Kromba, cerama yang orang kecil. Haru nama jadi mana so kecil? Kromba. Ini buat abang. Ah, kenapa? Kenapa? Actually, I like mature person, mature. So mostly I met before that guys age above than me. 10 years, 8 years. Yeah. The difference. So but I don't know. I'm not comfortable and I don't feel they're mature, and I don't feel actually my dream is I marry with a guy, man who I can respect. So he is the only one I can respect in this world. Okay. I wanna learn many things from him. And he is the only one guy who has religion. I never met a guy who has religion. He yes. has. Even I don't know, that time I didn't know that religion. Even I have also negative perception about Islam that time, because I don't know, knowledge. So after I met him, changed a lot, and I become I'm interested about Islam. I wanna learn, I wanna know. So that kind of thing, and I wanna respect about him. What? Sabar. And he speak English well. He can teach me a lot of things. Rizal, pada permulaan mengajar Mariam itu, adakah pada permulaan itu memang dah ada hati tu sambil belajar, sambil menyelam minum air? Adakah niat itu atau memang niat tu memang untuk belajar, mengajar saja? Sebenarnya sebelum bertegur dia tu memang dah ada dah perasaan sebenarnya. Okey. Cuma saya pendamkan sebabnya saya fikir saya adalah orang Malaysia yang di mana muka belacan, kampung kan, nak dibandingkan dengan cantik masa tu. So saya buang jauh-jauh perasaan tu. Dapat berkawan pun cukup lah, bersyukur lah kan. Sekurang-kurangnya kita ada kawan kan, janganlah fikir lebih-lebih, sebab nanti kalau mungkin dia tahu kita ada perasaan tu, mungkin dia akan jauhkan diri daripada kita. Betul. Bila waktu soalan cik apa, Abang Rafiq, bila belajar, bila tengah mengajar tu sebenarnya tak ada terus. Tak terfikir pun untuk jadikan dia sebagai teman wanita pun. Kalau dia pergi, which is dalam hati dia, tak apalah, which is people come and go. Kita tak ada masalah
sebab bila kita dah travel ni kan, kita pergi luar negara, kita kena berfikir secara terbuka. Kita tak boleh nak okay, kita dah tinggalkan negara kita, kita sanggup tinggalkan negara kita untuk hidup di luar negara. So kita tak boleh expect orang di luar negara tu akan ikut kita, kan? So yalah, lagi-lagi kita datang pada negara ketiga daripada negara diorang, dunia yang ketiga. Bukanlah kita daripada US, di UK. Bolehlah juga, okay, aku negara pertama, takkan dia tak nak ikut aku, kan? Takkan kita nak bawa orang yang di yang apa hidup di negara yang maju, nak bawa pulang ke negara yang macam kita ni, kan? Pada pada pandangan orang tu yang agak mundur lah, kan? So Rizal tak fikir apalah sebenarnya untuk jadikan dia teman wanita pun. Rizal, masa Rizal belajar tu, Rizal ada buat sambilan kerja ataupun memang sepenuhnya belajar? Ada sambilan kerja, banyak Rizal buat kerja banyak. Maknanya banyak. Itu salah satu faktor kenapa, mungkin itu salah satu faktor juga mengapa Mariam menerima Rizal atas kegigihan Rizal, menampak kegigihan Rizal sendiri. Boleh belajar, dan boleh membagikan masa untuk bekerja. Itu mungkin salah satu faktornya mengapa Mariam menerima Rizal. Orang kata ni, orang kata lah, bukan saya kata. Orang kata kalau lelaki ni lebih rendah dari perempuan, jodohnya panjang. Itu orang kata lah, bukan saya kata. InsyaAllah, amin. Baiklah, Rizal, sebelum kita teruskan kita punya perbincangan kita pada malam ini, kita saksikan dulu montaj yang disediakan. Okay. Ini antara and then ini campur macam ni. Ini antara yang mencuk hati saya lah. Anak udang. Tahu udang memang baby. Pada saat we call anak udang. Anak udang. Bismillah. Ini tahun bila ni, Adlan? Durian Kimchi untuk bersama-sama memeriahkan lagi suasana, khususnya tentang bagaimana mereka bertemu dan menjalinkan hubungan cinta itu, dan sekarang ini popular, dikenali. Ini antara majalah terbitan dewasa dan pusaka pernah mewawancara Durian Kimchi pada keluaran bulan Januari 2021 yang menceritakan tentang bahasa dan budaya menyatukan Rizal dan Mariam. Baiklah, berbalik kepada perbualan kita, Rizal. Mungkin apabila kita, saya melihat statistik sekarang ni, perangkaan menyatakan jika kita boleh berkongsi, pada tahun 2019, kadar kes penceraian di Malaysia berjumlah 56,975. Kalau saya kecilkan lagi, sebulan 4,748. Ini ialah untuk perkahwinan Islam dan bukan Islam. Kemudian jika saya kecilkan lagi, sehari lebih kurang 158 pasangan akan bercerai. Dan jika saya kecilkan lagi, sejam lebih kurang 7 kes perceraian akan berlaku di negara kita. Statistik ini cukup membahayakan kita, merisaukan kita. Tetapi untuk golongan muda seperti Rizal dan Mariam, mereka cuba dalam perhubungan perkahwinan itu, perlu ada sentiasa benda yang baru untuk mengukuhkan lagi rasa cinta dan rasa sayang itu. Dan kata orang, 5 tahun pertama perkahwinan itu seperti ibarat kita berbulan madu. Dan apa yang dilakukan oleh Rizal ini mungkin kita boleh jadikan sebagai suri teladan bagaimana mereka cuba sentiasa mewarnakan perkahwinan itu sebaik mungkin. Dan adakah Rizal sendiri, saling kepada Rizal dan Mariam, adakah ini salah satu perancangan yang memang dari dulu Rizal nak buat begini, menceritakan, cuba berkongsi
penangan, berkongsi kehidupan dengan masyarakat di luar sana supaya mereka tahu ini ialah sebenarnya sebuah keluarga dan bagaimana Rizal sendiri apabila berkahwin dengan budaya yang lain berbeza, kan ada dua tanggungjawab lah, budaya yang berbeza, agama yang berbeza, tapi Rizal yakin yang Rizal boleh bawa hubungan ini dan sampai ke hari ini sehingga dikenali dan menjadi salah satu pasangan contoh lah di negara kita. Silakan Rizal. Okay. Assalamualaikum. Saya ucapkan assalamualaikum dulu sebelum kita mulakan. Rizal ni tak ada kepakaran untuk menasihati pasangan-pasangan yang baru berkahwin ataupun yang baru nak memulakan alam perkahwinan. Tetapi pernah ada pengalaman yang kendalikan kawan-kawan yang menghadapi, mengalami masalah perceraian, masalah rumah tangga dengan suami disebabkan masalah kewangan. Tetapi apa yang Rizal nampak, sebenarnya kewangan adalah, ya betul, kita masalah kewangan adalah masalah utama juga lah kan, Rafiq kan? Yeah. Tetapi sebenarnya masalah yang utama adalah ego. Ego seorang suami. Yeah. Ego seorang suami ni yang menyebabkan masalah kewangan ni dia bukan, dia jadi utama, dia akan jadi yang kedua. So yeah. Saya ada kawan perempuan yang rumah ada, kereta ada, duit dapat setiap bulan, anak dia beri makan, suami kerja kerajaan which is boleh bagi kan, selamat lah. Stabil lah, kedudukan stabil. Stabil. And then dua-dua ni kawan, dia ni ada kawan perempuan juga which is kawan dia tu pun setuju untuk dimadukan. Oh. Okay. So bila, tetapi ada yang masalah bila lelaki suami dia ni merasa dia ada kuasa untuk bermadu kan, dia akan jadi salah benda ni bila dia ada masalah ego yang menyebabkan lelaki, okay, aku ada kuasa gitu, aku boleh buat apa saja kan. So dia akan mengatasi ego lelaki tu, ego akan mengatasi masalah-masalah dalam keluarga ni which is okay, you suami, you apa, isteri, you kenalah mengalah kan, you kena ikut cakap lelaki kan. Yeah. Lagi-lagi bila suami tu cari duit. Itu sebab kenapa isteri yang zaman sekarang, wanita zaman sekarang cuba untuk cari pendapatan sampingan supaya dia tidak dikongkong oleh kewangan suami. Yang di mana bila dia ada pendapatan sendiri, dia bebas untuk buat apa saja, dia tidak ada dalam kongkongan suami. Dia takut benda-benda macam itulah dikawal oleh suami sebenarnya. Dia tidak kebebasan. Macam-macam ada. Niza bagi kebebasan tetapi dia tahu batas dia sebagai seorang isteri. Ya. Yeah. Awal perkawalan perkahwinan dia pergi business trip, work trip dengan bos dia. Lelaki berdua. Yeah. Dia driver, bos dia. So Niza tak boleh nak paksa benda tu sebab dia dah lama dengan budaya macam tu. Kita tak boleh paksa, you suami, you isteri, I tak benarkan you pergi. Ya. Yeah. Dia kerja. Kita kena percayalah, ada kepercayaan tu perlu ada dalam hubungan. Bila kita bagi kepercayaan sebenarnya kita berserah tadilah kan. Berserah. Bila kita bagi kebebasan sebenarnya dia tak akan buat lebih daripada tu. Bila kita sekat kebebasan dia, dia akan buat. Dia akan cuba cari kebebasan. Sama macam budak lah, kita akan cakap macam budak kan, macam ustaz selalu cakap perempuan ni, wanita ni, isteri ni macam budak-budak. Bila kita sekat dia, jangan pergi. Pergi juga kan. Betul. Jangan buat, lompat. Ha, budak-budak. So, perempuan dia nak kebebasan. Ha, abang ada buduk, jangan sentuh abang. Ha, dia nak sentuh. Wanita, macam itulah dia nakal. Dia macam manja, dia nakal. So benda-benda kecil tu kita tak nampak sebagai suami. Tetapi bila kita, mungkin sebab Rizal dah ada pengalaman dengan kawan. Lebih macam itulah yang cuba mengongkong terlalu banyak sangat. Ini nak keluar tak boleh, bercakap dengan siapa tak boleh kan. Benda-benda macam tu sebenarnya zaman sekarang tak macam tak sesuai di aplikasikan dalam rumah tangga tu. Lagi-lagi zaman sekarang budak-budak ni dia berfikiran terbuka. Yeah. Dia kebebasan dengan zaman IT, even zaman apa, zaman Rasulullah pun ada sahabat pernah berkatakan jangan didik anak kita di zaman awak. Di zaman anda, didiklah anak korang tu di zaman dia. Kalau anak semasa zaman semasa itu, yang zaman budak-budak muda yang
sekarang ni ialah dia nak kahwin. Kalau dulu perkahwinan campur ni jarang kita dengar kan? Betul. Perkahwinan campur sekarang dah makin berleluasa, kahwin Rusia dengan Rusia, dengan apa? Korea, Japan, British, apa semua, US dah biasa dah. Sebabnya mereka ni berfikiran terbuka dan kita nak benda-benda macam tu. Walaupun terbuka tapi kita tahu batasan kita sebagai, okay, kalau you Islam, you orang Muslim, you kena tahu batasan you. Janganlah macam you boleh, okay, you boleh enjoy, you boleh enjoy, okay, you nak buat, tapi you kena tahu jalan pulang dia. Yeah. Okay, macam you nak pergi daripada KL ke Kelantan kan, you nak singgah ke Ipoh, you tahu, janganlah you pergi singgah Ipoh, you patah balik Johor Bahru, dah ke mana dah, tak pergi dah ke Kelantan kan. So, kita tahu jalan destinasi you ke mana. Macam Rizal dan Ramadan, perkahwinan tu Rizal tak tak jangka yang kita akan sampai ke alam rumah tangga, tetapi Rizal pun tak fikir untuk jadikan dia isteri. Cuma Rizal tetapkan dalam sebab Rizal Islam, Rizal cakap kat dia yang kita nak berkahwin dalam Islam, kita isteri kena Islam juga kan. So, tapi I tak nak paksa you. You nak masuk Islam, you nak peluk Islam, jangan sebab you nak kahwin dengan I. You nak masuk Islam, biarlah sebab you nak you betul-betul nak masuk Islam, you nak belajar Islam. Dan dalam masa tu sebenarnya setahun tau dia belajar, ambil masa belajar agama. Tapi dalam masa setahun tu dia puasa, dia baca Quran. Dalam masa setahun tu dia tak perlu Islam. Maknanya kata dia masih lagi bukan Islam yang cuba mempelajari. Dan Rizal tak pernah paksa dia. Dia nak puasa, Rizal tak pernah cakap, eh cubalah puasa, tak ada. Dia nak puasa, dia puasa. Rizal nak cakap dia. Lagipun Rizal pun tak pernah ajar dia sebenarnya dalam dalam agama ni. Dia sendiri yang Dia bosan. Sendiri yang cuba buka buku, beli buku, tanya Rizal ni masuk apa. Lepas tu Rizal terangkan. Baik, Mariam, disebabkan Mariam sudah menunjukkan rasa bosan itu, Mariam, apa aktiviti yang selalu Mariam dan Rizal lakukan untuk mengukuhkan lagi kasih sayang itu? What is the activity that you do to strengthen the relationship, the marriage relationship? It's what is the thing that you do? Kan, apakah aktiviti yang dilakukan untuk lagi kekuatan ala kahwinan tu kan? Actually, what did you do to? What did you do? Sebenarnya kita fall in love. Kita fall in love because of our dream is same. Okay. Like we wanna buy a caravan. Okay. And go to travel. Mengelilingi dunia lah, melancong ke seluruh dunia. Itu antara impian kami berdua yang kami kami adalah kami target sebenarnya. So kami ada impian sama. So whenever we share our goal, dream, and we keep talking. That is actually most make our relationship stronger when we talk. Betul, and because we agree each other, we understand each other, and we plan together for our goal, dream. Betul, memang itu antara sebab jugalah kenapa hubungan kami lebih rapat. Sebab kami punya impian yang sama. Mak Mariam dia bekerja kan, dia bekerja selalu sibuk apa semua. Rizal pula nak lari daripada situasi bekerja juga. Cuma kita orang Malaysia malas sikit kan, kita malas nak kerja sangat. Kita suka travel. So Rizal berkira lah Mariam, impian Rizal nak travel, tu nak beli van, tu nak travel lebih lagi. So Mariam pun, that's a good idea. So boleh, kita boleh tengok dunia luar selain daripada Korea juga. Benda tu macam, okay, Rizal ada impian yang sama, Mariam pun ada impian yang sama. Sebenarnya this question for me, right? Kapri, what do you put on that? I already give answer. You don't need. Maknanya dalam hubungan ni sebenarnya tadi apa Mariam dah nyatakan, yang paling penting ialah komunikasi itu, komunikasi antara kedua-dua itu penting
dan berterusan itu menyebabkan satu kasih sayang itu terus berputik dan segar. Kalau komunikasi itu tak dijalankan dengan sebaik mungkin, itu adalah masalah yang akan berlaku. Baiklah, soalan untuk Mariam, untuk menghangatkan, untuk menceriakan lagi Mariam malam ini. Mariam, apakah budaya orang Melayu yang paling disukai? Mariam, apa Mariam paling suka tentang budaya orang Melayu dan tentang dia? What is the most you like about Malaysia culture and about Malaysia as well? Malaysia culture and about Malaysia, maybe culture and Malaysia. Malaysia culture는 사야 할까? That Malaysian culture 이거 이렇게 that 이르 마찬가지 살람. Culture 사야 할까? Actually in Korea, they just 안녕하세요 반갑습니다 마찬. So actually cannot feel from shaking hand and say hello, we cannot feel love, like love, I miss you. Tapi Malaysia salam, I can feel this person likes me, love me, and rindu sangat. So I like whenever salam macam tu. Tapi sekarang pandemic. So cannot salam. Tak boleh salam. So saya sad. So sad. Okay, saya setuju dengan Muhammad Syamrin Samson punya komen ni yang mengatakan saya anggap isteri saya sebagai sahabat karib. Bukan sekadar isteri, melalui hubungan sahabat itu kami sering berkongsi tentang masalah, kongsi tanggungjawab dan saling memerlukan. Ia bukan mengenai saya, bukan juga mengenai isteri itu sendiri, tetapi cinta itu mengenai kami berdua. Itulah sebenarnya Rizal nak cuba sampaikan tadi tapi tak sampaikan. Sebenarnya memang betul, isteri, kalau kita anggap sebagai isteri, dia akan jadi kebiasaan yang kita amalkan dalam Malaysia ni. Masa kita suami ada hak untuk tengking, untuk marah, untuk suruh kan. Tapi bila kita anggap kawan, kita saling memahami, kita saling membantu sama satu sama lain. You sakit, kita buat kerja untuk you. I sakit, you buat kerja untuk I. So benda-benda macam tu lah, bukan sakit je. Pekerjaan apa, mas rumah, Maria masak, Riza cuci pinggan, kan, rumah, cuci bilik. So benda-benda macam tu lah kan. Yang macam Muhammad Muhammad Syamrin Samson, saya suka dengan pandangan komen anda. Terima kasih. Ya. Yeah. Maksudnya di sini sebenarnya kalau ikutkan Rasulullah dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersama-sama membantu isterinya untuk membuat kerja rumah. Jadi sebenarnya itu dah jadi contoh pertama yang harus kita lakukan, ialah di mana kita harus sentiasa bersama-sama dengan isteri, pasangan kita, untuk bersama-sama menjaga rumah tangga itu. Bukan tanggungjawab itu hanya kepada suami atau hanya kepada isteri. Itu yang perlu kita terapkan dalam hubungan perkahwinan. Baiklah, kepada pelayar dan pengikuti media sosial Dewan Masjid Pusaka, sekarang sedang berlangsungnya Sembang Orang Muda yang membicarakan topik perkahwinan pada usia muda bersama kita, tetamu kita, ya, tidak lain tidak bukan Durian Kimchi. Terima kasih kepada pelayar kita yang berada di Indonesia, turut serta bersama kita. Tadi saya ada nampak dari Hong Kong pun ada. Terima kasih kerana bersama kami. Hampir 45 minit kita bersiaran. Dan sebelum kita ke soalan seterusnya, kita lihat lagi montaj ini yang disediakan. Adakah ini salah satu yang berlaku di rumah? Saya rasa ini satu juga menarik. Mariam memakai baju Rizal dan Rizal memakai baju Mariam. Itu satu benda yang cukup lucu tapi menarik. Itu memang ada saya yang kami buat dengan kami tak enjoy kan. Nanti kami buat macam tu. Memang selagi di rumah memang masak bersama kan Rizal? Saya bayangkan ialah bila Maria masak, dia akan cuba bantu dia cuci pinggan dan
Izzat akan diminta apa-apa, abang bagi tu, abang bagi ni, Izzat akan tolong. Okey, yang ini saya suka. Babak yang ini saya suka. Kerana kita bawa pasal berita, ada mesej yang disampaikan oleh Mariam. Awak buat rosak you mulut dia. And you, if you become crocodile, you mulut. Aduh. Okay, mungkin Izzat boleh berkongsikan bersama pelayar. Saat-saat yang mungkin kenangan manis yang mungkin Rizal masih ingat sehingga kini tentang hampir setahun perkahwinan itu kan. Saya baru dapat maklumat ada rakan kita dari Singapura pun mengikut serta. Hai, waalaikumsalam. Siang ini. Mungkin Rizal boleh berkongsi kenangan manis yang tak dapat dilupakan bersama-sama dengan Mariam. Kenangan manis, sweet moment, yeah. Is actually banyak sangat. Banyak sangat. Kenangan pahit pun banyak juga. This his birthday, this past year birthday. November dekat September. November. Saya buat abang mau nangis. Kenapa kita nangis? Sebab dia masa tu PKP. So PKP B kot. So kita nak celebrate. Dan Rizal memang kemarin jarang celebrate birthday. Okay. So waktu tu memang nak makan kat luar pun kena jaga-jaga kan. Dan nak jumpa family tak boleh. Masa tu kami di Ipoh, ada kerja, urusan kerja. Mariam surprise birthday tu, dia sebenarnya semua orang wish birthday tu kat Rizal dalam video, tapi Mariam yang buat surprise tu, dia edit video tu, dia letak dalam bilik. And then daripada mak Rizal, adik, kawan-kawan dekat Korea, dekat Malaysia, semua yang wish tu bagi kata-kata semangat apa semua. So, benda macam tu sebenarnya biasa je, wish video, wish ucapan apa, bagi ucapan birthday selamat ulang tahun kan. Tapi bila video tu dia lain sebab PKP kan, kita tak boleh jumpa. So dia cuba sedaya upaya dia untuk hiburkan Rizal dengan video-video daripada family Rizal sendiri. Sebab tak pernah dapat benda-benda macam tu. Dia berjaya lah buat Rizal menangis. Itu yang antara the best moment dekat Malaysia yang Rizal hargai lah. Tapi dekat Korea, yang actually ada dekat Korea ni sweet and kelakar moment, which is kami cuba record video, kami berlari berdua dekat taman, which is sweet lah kan dalam video tu. Tetapi bila Rizal tergelecoh sikit jatuh kan, dia akan jadi kelakar moment. Dan itulah momen yang paling pahit juga dekat situ, Rizal kena balik bertongkat sebab tak boleh jalan. So dia gelak daripada awal sampai balik rumah. Excited sangat. So dia cakap, jomlah balik. Saya kata, sabarlah saya, kejap sekali nak ambil video sikit lagi kan. Sangat kan? Abang saya pernah balik rumah. Tapi abang ego. Satu lagi. Patah muka. Aduh, itulah. Banyak lagi kenangan yang kelakar tapi tak, banyak sangat nak dikongsikan kat sini. Macam yang pelayar-pelayar tengok di Durian Kimchi koleksi video tu sebenarnya separuh saja yang kami visualkan. Ada lagi dekat rumah ni kami tak visualkan, terlalu privacy sangat sampai. Tak benda kelakar kan. Dia cuba setiap hari usik Rizal tau kadang-kadang. Okay, cubalah setiap hari usik. Okay, Rizal, dalam keadaan sedang PKP ni kan. PKP, kemudian kita hampir setahun lah PKP, PKPB. Jadi bagaimana mungkin Rizal boleh berkongsi bersama pelayar kita. Mungkin sebab ada yang kata tertekan, bila duduk di rumah je kan, tertekan. Kemudian tak tahu apa nak buat, memang sehinggakan ada yang bergaduh suami isteri, asyik jumpa muka, tengok muka yang sama je kan. Bangun tengok muka yang sama, tidur lepas tidur pun tengok muka yang sama. Mimpi pun mungkin lebih kurang yang sama juga. Mimpi pun mimpi isteri juga. Jadi mungkin Rizal ada sedikit
perkongsian ataupun tip kepada mereka supaya walaupun PKP ataupun apa telefon, sebenarnya dalam rumah tangga ini kita harus menceriakan sesama kita. Mungkin Rizal boleh bagi sedikit berkongsi pandangan. Okay, baiklah. Sebenarnya dalam rumah ni, kehidupan dalam rumah ni adalah kehidupan yang normal, kehidupan yang biasa rumah. Sebab kita kalau kita kerja pun, keluar pagi, kita balik rumah, kita akan bersama dengan isteri. Tetapi zaman sekarang ni semua sibuk dengan handphone. Sibuk balik rumah, main handphone, tengok TV, tengok berita, patut tidur. Dengan PKP ni lah masa untuk kita luangkan lebih lagi. Mungkin kita letak handphone tu sekejap dekat atas meja. Kita cuba buat kerja sama-sama. Macam Mariam dia suka bersenam, dia suka exercise dalam rumah kan. Kadang-kadang Rizal pun buat kerja dekat laptop kan. So dia ajak Rizal sekali exercise. So untuk kesihatan bersama. So lepas exercise tu mungkin kita lapar, apa kita boleh masak sama-sama. Kalau yang jenis rumah yang rumah landed tu boleh cuci-cuci tanam, boleh je buat aktiviti main badminton ke kawasan rumah yang ada apa kan, tak boleh keluar jauh. Boleh buat aktiviti bersama, baca buku ataupun yelah, cuba cari sebenarnya banyak, banyak sebenarnya aktiviti bersama. Cuma kita nak ataupun tidak sahaja. Ya, macam kita duduk dengan rumah yang tinggi, rumah kondo macam ni pun kita boleh buat aktiviti bersama. So actually bukanlah salah satu penghalang. Macam bosan duduk kat rumah tengok muka bini ataupun bosan tengok muka suami kan. Sebenarnya itu subjektif lah kan, atas orang lah kan. Mungkin sebab perkahwinan tu dah mungkin 10 tahun, 20 tahun, so macam si bukan kau je aku tengok. Tapi sebenarnya gurauan, joke itu adalah kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang kita bergurau ni menyakitkan kita, mengguriskan perasaan seseorang tu, pasangan. Tapi kepada kita, bila kita dah lama kahwin, kita tak nampak benda tu kan. Kita, tak apa, hati dah keras dah, bagi je. Tapi gurau tu sebenarnya mengguriskan perasaan. Contoh yang kita cakap, saya gemuk lah hari ni, contoh kan. Itu biasa kita cakap. Tapi perempuan ni dia rasa macam, gemuk, aku gemuk sebab engkau lah kan. Macam tu lah kan. Tapi kalau kita cuba bergurau dalam keadaan yang ada yang tak serius sangat, ini sebenarnya kan tak jadi timbulkan pergaduhan. Tapi bila kita cakap dia gemuk, standby lah untuk keluar rumah, lari. Itu yang menghidupkan suasana sebenarnya. Kita bergurau kan. Kita pergi kat dia, kita cakap, sayang jom kita exercise ke, sayang jom kita masak ni. Kalau dia tak nak layan, macam dia malas bangun kan. Dia ni kejut dia apa semua. Cubalah, cuba benda-benda yang kakak. Mungkin sebab Rizal dan Mariam masih baru setahun dua, kita masih benda-benda ni. Mariam, mungkin ada soalan terakhir saya untuk Mariam. Apa perkara yang Mariam nak buat selepas sekiranya kita tak ada PKP? Apa yang kenangan paling nak buat sangat kalau tak ada musim PKP ni? What do the most if we apa yang dirindui? PKP, we stop PKP and what you want to do the most that you have done before and you want to do it again now. Travel or what? Or anything? Malaysia, travel 해야지 말레이시아. 타야. 타야 다땅 말레이시아 수박 타야. 나 거기. 사또 누가 으그리. 사또 무그리. 카페. 아우 사야. 부산 가냐 Kami sebenarnya nak pergi Melaka, Johor, Sabah, Sarawak, Perlis, Pahang, semua Terengganu, semua nak pergi sebenarnya. Tapi yang sempat pergi Langkawi. And Perak, Ipoh kan. Perak. Tak korona lah. Melaka. Semua korona. Bukan. Jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Korona. Jalan-jalan bukan kereta eh. Kami bagi banyak-banyak korona. Oh, betul? Okay. Kenapa? Kenapa?
Macam tu. Au, macam tu lah. Aniak, aniak. Washing machine, kita washing machine. Mesin basuh. Mesin basuh, okay. Washing machine. Have to remove all stuff above under that washing machine. We should remove first. Last time he just put tuluru there. Tuluru means he turned on that washing machine. So washing machine. Dududududududududu 마참 또 또 된 뚫루루 로삭 마참네 잣또 잣또 마참네 알라마 다리 다리 타냐 둘루 타냐 둘루 칼라오 따따오 칼라오 따따오 타냐 사 둘루 타냐 다리 뭐 잣또 다리 뚫루 딱 잣또 Rizal, kalau Mariam membebel di rumah, dia akan gunakan memang Korea ke atau bahasa Inggeris? Dia kalau bebel, dia akan gunakan Korean. Dia marah gunakan Korean, bahasa Korean. Cuma bila dia gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita nak takut pun rasa macam nak gelak. Saya stop talking in Malay, stop talking in English, you just speak bahasa Korea. Tak boleh. Tak boleh serius. Tak boleh serius. Oh. Tak tahu dia cakap apa. Dia cakap apa? Abang rasa saya bodoh? Ah, bukan. Ah, dengar hati-hati. Jangan macam tu. Ah? Macam ni. Saya marah macam. Kan abang laughing. Gelak-gelak macam tu. Saya serious. I'm serious. Jangan gelak. Or gelak. Lagi. Kena serious. Sebenarnya, apa yang Rizal gelak-gelak tu sebenarnya, kalau kita, kalau kita macam, bila isteri marah kita, kita akan rasa macam down tau. Kita rasa, yeah. Marah aku kan. Tapi kita nak matikan suasana macam tu, rasa macam down tu, ataupun rasa macam kita ditindas. Kita gelak je. Gelak, lepas tu dia kalau Rizal gelak, Rizal punya gelak ni kelakar dia kata. Masih macam, dia tak boleh tengok Rizal gelak, dia pun gelak juga. So benda tu akan terpadam dengan sendiri sebenarnya kalau ada apa-apa perselisihan faham. Okay, kepada pelayar, sekiranya anda mempunyai soalan, kita pun nak sampai ke penghujungnya. Mungkin ada satu dua soalan, saya buka kepada pelayar, jika ada soalan nak disampaikan kepada Durian Kimchi, bolehlah hantarkan di komen. Okay, Mariam, ini ada satu video saya buat khas untuk anda yang mana anda merupakan hantu durian dan minat kepada makanan-makanan lain. Dah pernah makan durian? Ada. Sekarang ada. Ada? Sudah beli durian? Usang King. Ini cabaran ramen, ya? Dahsyat. Boleh, it's not makanan, bukan makanan. Ini tom yum. Tom yum. The first dia masak tom yum kan? Yes. Oh, masa di Korea. Ini pertama kali dia masak tom yum di Korea. Ya, betul. First tu Rizal masak untuk dia, lepas tu dia makan sedap. Di Malaysia. No, di Korea. Di Malaysia, Kak Ayu. Ya, Kak Ayu give the brother but you cook in Korea. Kari Malaysia. Oh. Apa makanan yang betul-betul yang Mariam suka sangat makan setiap hari? Jagung. Dia asam laksa. Gila jagung ni. Asam laksa. Dia nampak jagung je. Abang. Dia nak jagung. Ada. Tak beli jagung habis. Dia akan mulalah perangai paling pelik yang kita pernah lihat dalam dunia ni, makhluk paling pelik, itulah perangai dia. Sekarang saya suka asam laksa, golden, nasi korang. Asam laksa kena favorite dia juga. Saya tukar. Asam laksa is number one. Nah, sekarang. Asam laksa yang pertama Kenapa suka asam laksa? Memang Rizal kalau makan memang
orang Korea memang kan suka pedas, kenal dengan pedasnya kan? Memang memang dia memang suka pedas ke atau macam mana? Orang Korea betul dia suka makan pedas, dan Mariam ni dia tak boleh makan pedas. Dia antara Korea tak boleh makan pedas. Tapi masak tak pedas lah. Masak biasa-biasa je lah. Masakan masak tapi kalau Riza masak pedas. Riza suka makan pedas, tapi Riza sendiri pun tak boleh makan pedas. Tapi Riza suka makan. Okay. Riza masak itu hari mi goreng mamak kan. Terlebih tak cili. Menangis dia makan. Okay, Riza dan Mariam, kita ada soalan dari pelayar kita. Okay. Manakah penerimaan keluarga dan persepsi masyarakat sebab tu kalian mengambil pendirian mahu berumah tangga? Okay. Mungkin sebelum ini dah pernah nyatakan, mungkin boleh mengulang sekali lagi. Okay, ini antara yang soalan yang penting juga untuk dijawab ni. Yeah. Sebenarnya kalau kita cakap penerimaan keluarga ni, keputusan untuk berkahwin tu juga adalah sebenarnya yang melibatkan keluarga. Tapi keluarga tiada hak untuk menyekat sebenarnya. Sebab itu antara kehidupan anak dia untuk menusang kehidupan. Dia betul dia ada hak ke atas anak dia. Cuma yalah, dia nak tahu juga anak ke apa ni, masa depan anak tu bila berkahwin macam mana. Tetapi rezeki itu bukan datang daripada diorang. Rezeki kita kena datang daripada Allah, which is benda tu kita tak boleh nak pertikaikan. So janganlah macam bila bakal suami ni kerja pun gaji macam tu je, tetapi mungkin kita benarkan berkahwin bukan atas sebab asal gaji, mungkin atas sebab keikhlasan dia untuk mencintai. Sebab duit ni yang berkahwin, yang bila duit banyak yang berkahwin pun masih ada juga perceraian. So kita tak boleh nak gunakan duit tu sebagai kayu ukur untuk membahagiakan pasangan. So itu yang bila kami buat keputusan penerimaan keluarga Mariam sendiri pun, sebenarnya mak ni tak ada masalah, tetapi bakal ayah tiri dia tu sebenarnya waktu tu ada macam membangkang lah ataupun memberi kata yang tidak setuju kan. Tapi Riza sebagai bakal suami Riza tetapkan, Riza tahu saya yang nak kahwin, bukan pakcik nak kahwin. So saya tetap akan buat juga, dan Mariam dah bersetuju. So saya cuma menyatakan hasrat saya untuk kahwin. Saya tidak menyatakan, saya tidak memohon kebenaran untuk ini. Bila saya nak kahwin, saya kahwin je. Sebab saya tahu kenapa saya nak kahwin. Saya nak mengelak daripada maksiat, saya nak mengelak daripada dosa kan, benda-benda macam tu. Niat kita ikhlas. Sebab you sebagai seorang Muslim kan, ayah bakal ayah tiri itu Muslim kan. So you asalnya lebih faham benda-benda macam tu. Kita nak mendirikan masjid, bukan nak menutupkan masjid. Supaya you lebih mudahkan, bukan menyusahkan. Dan rezeki kena tahu bukan datang daripada ini, bukan datang daripada kami juga. Kami cuma usahakan datang daripada Allah. So bila kita ada pendirian yang ataupun pendapat kita, ulasan kita yang tegas yang boleh meyakinkan mereka, insyaAllah ibu bapa yang mungkin ada macam berbelah bagi untuk bagi kepada dalam berkahwin tu, dia akan bagi sebenarnya. Dia tengok kita nak yakinkan dia yang kita boleh jaga anak dia itu saja. Kalau kita bercakap mungkin duit tu tidak boleh membahagiakan, tetapi sebenarnya keikhlasan pasangan tu sendiri. Ramai je bahagia tapi naik motor je kan. Betul. Kebahagiaan bukan pada kewangan sebenarnya. Tapi janganlah kita letak tak ada duit tu je boleh bahagia. Cuma betul, cuba nak usaha kan. Itu tambahanlah kepada sebenarnya kebahagiaan tu lebih kepada apabila kita boleh menerima kebaikan pasangan kita ataupun buruknya, dan kita cuba perbaiki dan saling menerima. Itu yang paling penting. Terima kasih. Apa Tok Batin tadi? Tok Batin Syam. Ya, Tok Batin Syam. Mungkin sebelum kita berundur diri, kita dah hampir melangkau ke satu jam perbincangan kita. Mungkin sebelum kita berpisah, mungkin ada katanya Mariam ada sediakan satu pantun untuk kita berikan kepada pelayar kita pada malam ini. Pantun sayang, you have pantun? Pantun ibu lah. Pantun, pantun Riza pun tak sebenarnya tadi tak sempat kan dengan sibuk kan. Pantun is like, proverbs. So, dia Korea tak ada pantun. So pantun, ni ambil, baca. Tahun sunduduk tahun su malu, marilla duduk jangan malu. Cinta suciku,
lah satu untuk kamu sepanjang waktu. Dah. Aduh, cantik. Aku kan poning-poning. Mariam, pesanan Mariam kepada pasangan muda di Malaysia yang mungkin menjadikan Mariam sebagai contoh, mungkin ada satu pesanan yang terbaik untuk sentiasa mempositifkan hubungan itu. Bagaimana ada apa kata-kata terakhir Mariam kepada mereka? Pesanan Mariam for newly married. Tips or advice for newly married couple. No mercy cheating. Boy, itu bukan advice tu, itu amaran tu. No, that's a warning. That's not advice. No mercy. Cara dia tu, ha, nampak tu. Kena hati-hati pada suami dekat luar sana tu. Tapi, another masalah. Another masalah. Just give chance 3 times. Oh, 3 times. 3 kali lah. He already spent 2 chance. 2 chance, 1 chance. So no mercy cheating, tapi another problem, have chance. Yeah. Then flow routine again, think again, and nanti you will know that problem is actually not besar. When you see here, the problem look big. Tapi you look here, the problem actually besar. Itu Rizal tu mana? Ah, the enter je. Pukir je. Elephant. And jangan point. Jangan point macam tu. Tapi, sebab ini point satu cari cari. Tapi tiga cari saya. Okey. Cik, mana jangan menunding jari dekat orang lah. Itu maksudnya. Okey. Ini antara kita boleh. So saya pointing bukan macam tu. Saya point macam tu. Abang buat bakal lah. Memang 10 mata aku dekat abang. Rizal pergi tahu dia. Sebab dia selalu cakap, abang, kan, abang salah. So Rizal cakap, saya yang salah sebab saya tunjuk macam ni kan. So kalau saya nak tunjuk abang salah, saya nak cakap macam ni. So saya macam ni, abang macam ni. Eh, dah stop. Aduh. Itulah, itu ya. Macam tu lah. Okay, okay Rizal untuk pesanan terakhir. Pesanan terakhir. Okay, satu adalah kita, pesanan utama Liza adalah sentiasa hati-hati di luar sana. Kepada Malaysia, kita sekarang berperang dengan COVID-19. Mana kita sentiasa hati-hati dengan kesihatan, dengan penjagaan sosial. Itu paling penting sekarang ni, kita kena jaga. Dan yang keduanya, sentiasalah mengalah dalam apa jua perhubungan keluarga ke, perkahwinan ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, sebab mengalah tidak semestinya kita kalah. Memang kita memberi peluang, kita memberi apa ni, muka lah, kita beri muka pada orang tu untuk menyedari, mungkin dia tak sedar kesilapan dia sendiri tu kan. Kalau kita menang sekalipun, kita rasa yang kita menang, orang yang pasangan kita tu mungkin rasa macam tak puas hati. Yeah. So kemenangan tu bukan adalah menang sebenarnya. Dia sebenarnya kalah dalam perhubungan. Ini menang saja sebab untuk kepuasan sendiri. So mengalah itu tidak sebenarnya kalah. Biarlah kita kalah hari ini untuk kita kekalkan hubungan tu sentiasa bahagia, happy. Jangan risau dalam perhubungan ni, sebenarnya tolak. Saling tolak-tolak ansur je lah. Itu yang penting. Ya, sebab dalam perkahwinan ni memang ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya, ada turun naiknya. Jadi kitalah yang nak menentukan sejauh mana kita nak membahagikan pasangan itu sendiri. Sebab kita lebih memahami pasangan kita, kita lebih mengetahui apa yang baik dan buruknya. Dan mungkin ada pesanan sebagai kata-kata seorang alim ulama mengatakan, jangan melihat buruknya, tapi lihatlah pada apa yang cantiknya orang pasangan kita itu. Maka hubungan kita akan lebih baik lagi.
Baiklah, kepada pelayar dan pengikut setiap media sosial Dewan Masa Pusaka, terima kasih kerana anda sentiasa bersama kami sepanjang satu jam, hampir satu jam 10 minit kita bersiaran. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang di rancangan yang lain. Terima kasih kepada Durian Kimchi, terima kasih kepada Rizal dan Mariam kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini. Kita akan jumpa lagi insyaAllah kita di ruang yang lain, di rancangan yang lain. Sebelum kita berpisah, ada satu video lagi yang saya rasa cukup menyentuh jiwa saya apabila Mariam mula boleh membaca surah Fatihah walaupun tersangkut-sangkut, tapi itu usahanya untuk mendalami dan mengenali isi surah Al-Fatihah itu. Terima kasih dari saya, Rafiq Rahman, penyampaian anda. Mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang sejam kita bersiaran. Terima kasih kepada pelayar yang berada di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Hong Kong. Terima kasih atas kesediaan anda bersama kami pada malam ini. Terima kasih lagi kepada Durian Kimchi. Kita jumpa lagi. Semoga ramai yang mendoakan anda. Semoga bahagia hingga ke jannah dan mendapat anak yang comel-comel. Terima kasih. Kita akhiri dengan satu video. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta jadi telunjuk betul apa dia Zah? Jadi telunjuk betul alai walat dari itu dia baca Al-Fatihah oleh Mariam. Terima kasih Mariam, semoga terus kekal istiqamah, berbahagia bersama Rizal dan diharapkan Rizal terus membimbing Mariam menjadi suami yang isteri yang baik, dan Mariam sentiasa menyayangi Rizal sehingga ke akhir hayat dan berjumpa di jannah. Kita jumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Saya penyampaian anda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahasa jiwa bangsa. Terima kasih. Terima kasih.